Sandy Souza ke depan kepada Tommy Mawat. Tommy mencari Neto Pessoa di hadapan. Mungkinkah berjaya dia dapat bola? Dijatuhkan. Penalty. Pengadil memberikan sepakan penalty. Shihan Azmi dikatakan mengasari Neto Pessoa. Zulkarnain bin Zakaria meniupkan whistle. Challenge yang dilakukan oleh Shihan. Zulkarnain Zakaria mengatakan itu satu terjahan ke atas Neto. Kita saksikan Neto yang berlari. Shihan membuat satu rempuhan ke atas Neto Pessoa. Walaupun beliau berjaya menumbuk bola itu, namun terjahan seterusnya itu memberikan pengadil tidak teragak-agak untuk meniupkan whistle. Mengatakan itu merupakan sepakan penalti bagi pasukan Sabah FC. K. Devon tidak berpuas hati. Siapa yang akan mengambil sepakan ini? Keadaannya sebentar tadi, kita saksikan agak marah. Bench pasukan Negeri Sembilan FC mengatakan itu bukan penalti, kata mereka. Namun Zulkarnain Zakaria mengatakan penalti. Sedikit percakaran di antara Harold dan juga Neto. Seorang cakap French, seorang cakap Portugis. Saya tak rasa mereka faham. Tapi tak apa, kita tumpukan perhatian di atas padang. Sekali lagi K. Devon tidak berpuas hati dalam keadaan sebentar tadi. Baik, masa sudah tamat. Masa kecederaan 2 minit sudah pun sebentar tadi. Ini mungkin betul Matheus Alves berkata sesuatu kepada rakan senegaranya. Matheus Alves tentunya pemain yang berasal daripada Brazil. Pernah bermain untuk Fluminense. Neto Pessoa juga rakan senegara yang bermain di Brazil sebelum ini. Pemain yang berasal dari Rio Branco. Okey. Ayo pengadil. Ayo pemain-pemain NSFC. Kita teruskan permainan. Pengadil sudah meniupkan whistle. Shihan berhadapan dengan Neto Pessoa. Siapa yang akan memenangi mind games ini? Dikelilingi Neto oleh pemain-pemain pasukan NSFC. Ada Harold Gulon, ada Matheus Alves di situ. Mungkin masih tidak berpuas hati atas tindakan pengadil memberikan sepakan penalti. Tetapi dari ulang tayang yang kita saksikan, mungkin kita boleh fahami kenapa Zulkarnain memberikan sepakan penalti kepada pasukan Sabah sebentar tadi. Pengadil yang mengetahui beliau sudah meniupkan whistle. Peluang untuk pasukan Sabah FC memecah kebuntuan. Neto Pessoa berhadapan dengan Shihan Hazmi. Siapa yang akan memenangi duel ini? Jaringan ataupun save yang bakal dilakukan? Kita saksikan di minit yang ke-50. Masa kecederaan sudah tamat. Menantikan Neto untuk membuat langkah. Neto Pessoa diselamatkan oleh Shihan Hazmi. Cantik. Pengadil meniupkan whistle. Sepakan penalti daripada Neto Pessoa diselamatkan oleh Shihan Hazmi. Tamat permainan separuh masa pertama. Ada 45 minit lagi untuk mereka meneruskan permainan. Terus mencari gol. Kita saksikan Neto Pessoa mengambil keputusan menyepak di sebelah kiri Shihan. Dan Shihan Hazmi lebih bersedia, agak gembira penjaga gol pasukan NSFC ini. Save yang agak menarik, sugul Neto atas penalti yang diselamatkan. Baik.